mainan angsretan. Angsretan itu adalah sebuah permainan basis air dan bambu. Jadi seperti sedotan, dia menyedot melalui bambunya, bulir bambunya, lalu kemudian disemprotkan ke teman-temannya yang bermain gitu. Nah, cara membuatnya adalah dengan bambu, biasanya yang digunakan kalau di masyarakat Sunda itu bambu tamiang, atau bambu tamiang itu bambu yang menyerupai pipa dan lurus gitu. Nah, itu biasanya untuk membuat angsretan, lalu kemudian mengambil bambu lainnya, bambu tali, yang kemudian bambu talinya dililit ujungnya menggunakan biasanya kain bekas ataupun gedebok yang bekas dan yang lain, yang kemudian bisa menyumbat, yang kemudian bisa menyedot air dan kemudian menyemprotkannya. Ujung dari angsretan ini dikasih lubang, biasanya sangat variatif, ada yang lubang 3 agar menyemburkan air dengan 3 sumber air, ada yang kemudian 1 agar dia kencang dan kemudian bisa jauh dan yang lainnya. Itu variatif-variatif itu dilakukan oleh anak-anak ketika bermain angsretan ini. Jadi angsretan teh anu di damel nate, anu bahan teh tina awi. Awi tamiang anu panjang ruasanana gitu ah, bukuanana panjang. Tadi damel teh tina awi, teu sagawayah awi, tapi nyata disebut teh awi tamiang. Ngadambalna janten si awi tamiang di lahan buku na hiji dikantunkeun hiji deui di liangan weh anu hiji deuna mah sakedik saparados di liangan janten nganggo di awi masih di anu sanes kanggo dilebetkeun ka lebet tamiang teh ya nganggo deui kaen tapi lama kanggo supaya rada sereg disedot dina cai teh maksudna dikitukeun kana tempat anu sane teh eta cai teh biasa kaluar bari jung jauh di jarakna teh kitu. Eta kaheureuyan keneh wae eta teh. Permainan angsretan ini termasuk permainan-permainan yang merupakan biasanya dilakukan setelah aktivitas utama dilakukan oleh anak-anak. Terutama kalau pada tahun 80-an seusai pulang sekolah ataupun seusai dari aktivitas lainnya bersama orang tua. Nah, permainan ini tentu akan membuat seorang anak basah dan banyak dilakukan ketika anak-anak itu mandi di sungai. Nah, permainan ini juga merupakan bagian dari pembelajaran terhadap ketelitian dan juga kesabaran ataupun juga kreativitas dalam membuatnya tergantung keinginan mereka gitu. Nah, sampai sekarang permainan angsretan masih ada dan dimainkan terutama di masyarakat Sunda yang berada di pinggir sungai ataupun memiliki banyak sumber air ataupun memiliki banyak empang atau sejenis empang atau kolam gitu di masyarakat Sunda, dan biasanya dengan adanya kolam itu anak-anak tertarik untuk bermain angsretan gitu. Angsretan mainan ini juga tidak hanya dilakukan oleh seorang anak tapi juga dilakukan oleh orang dewasa, terutama ketika mereka menggunakan itu untuk semprotan, dulunya mungkin bisa di sawah ataupun dan yang lainnya, tapi umumnya memang permainan ini dilakukan oleh seorang anak untuk saling membasahi lawannya gitu, dan mana yang kemudian mereka paling basah kuyup kalau memakai baju dan terutama atau mereka basah tersembur, maka kemudian mereka yang kalah dalam permainan angsretan ini.